Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kaum Channel. Pada kesempatan kali ini, Kaum Channel akan membahas tentang ketika aurat Nabi Adam dan Ibu Hawa terbuka. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Kata sawat pada firmannya, sawatuhuma atau aurat, keburukan-keburukan mereka berdua adalah bentuk jamak dari kata sawah, yang pada mulanya berarti sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan. Kemudian makna ini menyempit dalam arti aurat. Jika yang dimaksud dengan kata tersebut adalah pengertian awalnya, maka bentuk jamak yang digunakan ayat ini menunjukkan bahwa manusia secara potensial memiliki aneka kekurangan atau keburukan yang dapat lahir secara faktual akibat mengikuti rayuan iblis. Adapun kata sawah, bila diartikan aurat, bentuk jamak itu dipilih walau maksudnya adalah dual, yakni aurat kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, tetapi karena penggunaan bentuk dua untuk kata sawah, berat tercap lidah, digunakan bentuk jamak yang lebih ringan. Sementara ulama memahami bentuk jamak dari kata syawat dalam pengertian jamak sesuai bentuknya. Karena menurutnya, aurat Adam ada dua, depan dan belakang. Hawa istrinya pun demikian, sehingga jumlah aurat keduanya ada empat. Dan dengan demikian, wajar jika bentuk yang dipilih ayat ini adalah bentuk jamak. Kedua pendapat tentang arti syawat, baik aurat jasmani maupun keburukan dan kekurangan manusia lahir dan batin, kedua pendapat itu dapat diterima, walau pendapat yang mengartikannya aurat jasmani boleh jadi dikukuhkan oleh lanjutan ayat ini yang menjelaskan bahwa Adam dan Hawa mencari daun surga untuk menutupinya. Said Qutb menulis bahwa boleh jadi peristiwa tersebut, yakni upaya menutup aurat itu, pertanda bangkitnya nafsu seksual. Sebelum bangkitnya nafsu tersebut, manusia belum merasa malu bila bagian yang seharusnya tertutup dari jasmaninya terlihat, dan dia sebelum itu tidak menyadari adanya nafsu seksual itu, dan dia baru menyadari adanya aurat saat bangkitnya nafsu tersebut. Dan ketika itulah, dia malu bila auratnya terbuka. Nah, sekian informasi tentang ketika aurat Nabi Adam dan Ibu Hawa terbuka. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.